Terus nih, goals terbesar di hidup kamu apa? Aduh. Kalau untuk saat ini ya, aku pengennya keputusan yang aku ambil saat ini tuh emang udah tepat ya, emang kedepannya bisa lebih besar usahanya. Terus ya gitu sih, pengen bisa settle lah. Dan ada, kan aku kalau untuk usaha ini tuh berarti kan income-nya apa ya, nggak selalu ada gitu, bukan kayak sebelumnya aku kerja yang terima gaji tiap bulan. Ya aku pengennya bisa berkembang terus gitu. Berkembang sampai punya brand sendiri ya? Iya, pengennya gitu sih. Amin. Terus nih, tiga kata yang menggambarkan Wulan banget tuh apa? Apa ya, apa sih, maaf. Mandiri sih paling. Kreatif sama ulet. Itu bukan dari aku sih, maksudnya yang sering aku terima sih ya, yang sering aku terima dari orang-orang. Mandiri, kreatif, sama ulet. Jadi kamu kalau udah nekunin satu usaha tuh ya kamu tekunin terus ya? Iya. Soalnya aku emang gak bisa yang, kalau orang mungkin gabut tuh bikinnya tuh pengen keluar kemana, kayak gitu. Aku tuh kayak gak mau buang waktu gitu loh. Gabut tuh bisa, bisa kita bisa ngelakuin hal lain yang bisa dapat income juga gitu. Gabutnya produktif sekali, berbeda dengan orang-orang. Produktif, maksudnya gitu. Ya, emang harus jadi produktif. Benar-benar. Keren, menginspirasi aku kamu. Gabut harus produktif nih, Tribuners. Terus nih, pesan buat Tribuners yang pengen buka usaha, tapi mungkin mereka masih ragu gitu apa? Sebenarnya ragu tuh semua orang pasti ada ya, aku pun juga gitu, ragu banget mau resign atau enggak kayak gitu. Cuman kalau enggak dicoba ya kapan lagi kayak gitu kan, kita enggak pernah tahu kedepannya kayak gimana kalau kita enggak coba gitu. Berarti emang kuncinya tuh harus berani nyoba ya. Iya, kalau misalnya yang perlu kan misalnya kita udah dapat nih inspirasi, ya udah habis itu yang kita perlu cari ilmunya, udah dapat ilmunya ya udah tekunin kayak gitu kan, nanti hasilnya gimana pasti ngikut sesuai sama usaha kita kayak gitu sih. Benar-benar sesuai dengan usaha dan doa tentunya. Terus bisa nih terakhir nih promosiin produk kamu, kalau yang pengen lihat karya kamu tuh di mana aja, terus cara ordernya gimana? Oke, untuk ngelihat hasil rajutan aku tuh bisa di Instagram aku atau TikTok aku, namanya hexa.crochet. Untuk order bisa DM via Instagram atau via Shopee, hexa.crochet juga. TikTok bisa nggak DM TikTok? Bisa sih sebenarnya, cuman aku udah nggak keliat, apa, udah nggak, ini udah ketutup soalnya takutnya. Karena lagi udah lama ya sekarang TikToknya. Jadi lebih aman Instagram aja atau enggak langsung check out via Shopee. Karena Shopee udah bisa pre-order juga kan sekarang. Pre-order 14 hari berarti mungkin. 15 hari sih paling lama. Oke, itu dia tadi. Makasih ya Kak Ula udah mau ngobrol-ngobrol sama aku. Di Tribuners. Sukses terus buat usahanya, semoga makin gede, semoga cepat rekrut orang dan amin. Terbaiklah buat Wulan. Thank you so much. Sehat selalu ya. Salam buat keluarga. Ya, salam juga buat semuanya penonton Tribuners. Thank you undang aku. Nah, itu dia tadi ngobrolnya Alexa sama Wulan Indri. Nantikan Millennial Voice lainnya hanya di YouTube Tribuners jam 8 malam. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.